siapa? Mas Abi, silakan. Ya, Man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan apa perbedaannya? Coba untuk yang pertama, kira-kira
berapa ini, Nak? Coba yang biasa tunjukkan ini. Apa yang kalian lihat di sini? Ayat 7, lalu? Tepi. Terus gambar yang kedua? Yang itu si rusa baru ngapain? Minum. Kita lihat di situ air makhluk hidup atau tidak? Ya, jadi di sini ada hubungannya antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup yang saling berhubungan atau berinteraksi. Jadi tadi yang dikatakan Mbak Deva apa, Nak, tadi? Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, itulah yang kita sebut dengan apa? Baca. Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, sekarang kita buka untuk mengerti apa itu ekosistem secara lebih luas lagi. Silakan buka halaman 3. Semuanya sudah. Sekarang tugas kalian adalah silakan dibaca. Pada bacaan tersebut, carilah nanti tentukan ini kalimat utamanya dulu. Lalu dari kalimat utama kita akan menentukan apa dulu nanti? Ide pokok. Nanti caranya kamu temukan dulu kalimat utama di garis bawahi. Dari situ nanti tentukan ide pokoknya. Oke, silakan mulai dibaca. Setelah itu besi akan bagikan lembar kerjanya, dikerjakan sendiri-sendiri. Makanan hewan yang ada. Mbak Davina,
tumbuhan. Kita tulis dulu. Yang pertama ada jenis hewan yang makanannya tumbuhan. Apakah ada yang lain? Ada. Kira-kira apa ya, Mas Putra tahu? Makan apa selain tumbuhan? Daging. Lanjut. Oke, dari bacaan tersebut, contoh hewan yang makanannya tumbuhan, Mas Abdan. Sapi. Sapi. Namanya ada sapi. Oke, untuk yang makanannya hewan, Mbak Naim. Harimau. Apakah hanya hewan ini saja yang makan tumbuhan dan hewan? Tidak. Apakah masih banyak lagi? Jenis makanannya adalah hewan yang lainnya. Kelompok tersebut kita sebut sebagai kelompok karnivora. Contohnya apa saja itu kita lihat. Ya sih. Singa. Terus apa lagi yang jalan-jalan itu? Buaya. Apa lagi? Singa. Harimau. Terus itu yang kejar-kejaran itu? Singa. Singa yang kejar siapa? Kucing. Kucing. Ini adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain atau kelompok karnivora. Oke. Sekarang BC akan memberikan tugas, apakah nanti kalian benar-benar sudah paham. Tugas kalian nanti mengidentifikasi jenis makanan hewan yang nanti sudah BC tentukan. Nanti BC akan buat kelompok terlebih dahulu untuk kelompok belajar. Nanti siap ya, nanti masing-masing kelompok akan BC berikan satu lembar kertas asturo. Lalu ada gambar jenis-jenis hewan. Tugas tiap kelompok, nanti silakan ambil gunting sama linknya yang ada di sini. Gunting dahulu gambar-gambar yang ada di sini. Setelah itu nanti kamu tempelkan pada lembar asturo. Apakah hanya ditempel saja, Bu? Tidak. Nanti akan ada petunjuk lain. Kalian buat tabel, lalu kalian isi sesuai dengan tabel tersebut. Sudah paham perintahnya? Sudah. Ya, ya. Berarti ini untuk kelompok pertama, siap silakan maju ke depan. Nanti boleh mengerjakan di itu ya, di depan kelas. Nanti silakan berkelompok untuk mengerjakan di sana. Kelompok satu silakan berdiri. Siapa saja kemarin? Kelompok satu. Ya. Yang sudah dibagi sesuai kelompok kerja. Ya, sini. Silakan ikuti kelompok satu. Kelompok dua. Golongan makanannya adalah tumbuhan.
Jadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan untuk apakah kita menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi semua kalau sudah tapi semuanya hebat. Coba cek dulu apa kehebatannya. Tepuk the best. Lalu kamu ceritakan tentang hewan tersebut. Nanti tinggalnya di mana? Kemudian nanti makanannya apa saja? Tapi tugasnya boleh dibantu kakak atau orang tuanya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang mau bertanya tentang tugasnya? Kamu sudah paham? Nah, kalau sudah paham nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang boleh dikemasin. Silakan dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.